Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Juflot. Gimana kabarnya semuanya teman-teman? Semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, berkah doa dari kalian semuanya. Alhamdulillah Mbak Ju sehat walafiat ya teman-teman. Nah, ini kontennya Mbak Ju mukbang ya, mau mukbang berkatan dari tetangga. Ini sebelum aku mau buka mukbang berkatan, aku mau mendoakan teman-teman kita dulu ya. Teman-teman kita yang di sana ya. Kasihan ya. Teman-teman kita, adik kita, kakak adik kita, anak menantu cucu kita ya. Guru-guru kita semuanya ya. Yang di sana yang sedang sakit, ayo kita doakan semoga cepat sembuh ya. Semoga cepat diparingi kesembuhan lahir dan batinnya. Amin amin Allahumma amin. Moga-moga diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin. Dan semoga diberi kelancaran segala urusan di dunia dan akhirat. Amin. Dan semoga diberi kesuksesan di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dijauhkan dari segala penyakit ya Allah, dijauhkan dari segala penyakit dan dijauhkan dari segala musibah, dan dijauhkan dari segala bala, dan dijauhkan dari sifat sombong, sifat riya, dan dijauhkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin Allahumma amin. Dan moga-moga diberi umur seger waras, berkah barokah, manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Dan aku mau mendoakan teman-teman kita yang sudah berumah tangga, tak doain semoga rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Semoga diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan. Amin Allahumma amin. Dan teman-teman kita yang belum punya momongan, tak doain semoga cepat diberi momongan ya. Cowok cewek sama aja ya. Amin Allahumma amin. Dan yang belum dapat jodoh, tak doain juga semoga yang cepat dapat jodoh ya. Yang cowok semoga dapat jodoh yang istri solehah, yang cewek semoga dapat jodoh yang soleh. Amin 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 ya rabbal alamin. Yes. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Amin Allahumma amin. Nah ini teman-teman, ini kontennya mukbang, mukbang berkatan dari tetangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, buka yuk isinya apa aja ya. Apa aja gak apa-apa, disyukuri ya. Alhamdulillah berkat itu harus disyukuri ya teman-teman. Nah ini namanya roti kukus ya teman-teman. Ini roti kukus. Ini ada ampaunya. Cara ung deso itu binat ya. Terus ini ada apemnya nih, apem. Ada rengginangnya. Besar banget rengginangnya. Ada wajiknya itu. Ini namanya koci-koci ya, kalau di kita itu mendut namanya. Bahannya itu dari ketan ya, dari tepung ketan atau beras ketan. Juga ada buahnya, buahnya itu pisang nih. Pisang sama dua rambutan ya. Nah, ini jajan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah ya, berkat harus disyukuri. Nah ini berkatnya seperti ini ya teman-teman. Ada ini sambal goreng, ini daging sama tahu, ini serundengnya, ini lalapan timun sama kacang panjang, ini mie-nya ini. Nah seperti ini ya teman-teman, berkatan di desa itu keranjangnya bagus ya, apa namanya, renggongnya bagus nih, bisa buat nyuci sayur. Ayo teman-teman makan yuk, mukbang berkat yuk.
aku ngambil nasi pakai sendokan dikit aja ya teman-teman. Itu banyak nasinya, aku mau makan sambal gorengnya. Berkat itu teman-teman, kalau sudah didoain itu windul marindul ya, enak, nikmat, nikmat banget ya. Kalau serundengnya itu enggak seberapa suka Mbak Jun. Nah, mukbang berkat. Ayo teman-teman makan yuk. Ayo teman-teman yang belum makan, ayo kita makan sama Mbak Jun yuk. Nemenin Mbak Jun makan yuk. Sebelum makan Mbak Jun mau berdoa dulu. Allahumma barikana fi ma razaqtana. Amin ya rabbal alamin. Tetangga Mbak Ju itu bikin batako, yang nyedak batako. Minyak teman-teman, aku suka banget mie goreng. Dagingnya tebal banget ini dagingnya. Masaknya pas, nggak pedes banget, sedang, terasa bumbunya asin juga cukup, alhamdulillah. Berkat harus disyukuri, enak banget ya kalau udah didoain. Kalau ini kerupuk raranginang ya teman-teman, bukan kerupuk grandong ya. Raranginang. Sebenarnya itu masih ada sih kerupuk grandongnya Mbak Ju kreceknya. Belum sempat goreng. Kalau dimakan renyah. Oh, aku belum melihat ini ampaunya ya teman-teman. Ampaunya belum tak buka, ini tak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ampaunya. Ini cuma buat syarat aja ya teman-teman. Kalau orang Jawa itu seperti itu ya, ada pinatnya. Oke, aku tak nutup nenek kumamki ya teman-teman. Tak nek mati nek kumamki. Soalnya lidahnya Mbak Ju itu gomen. Ada mending sedikit, nah kecil gitu loh, agak pedih, tapi cepat sembuh lah.
taruh sambel tuh biar cepet sembuh. Oke ya, sebenarnya ya, kiranya video yang Mbak Ju nggak bisa berkenan di hati Anda kalian semuanya, dan nggak bisa menghibur kalian semuanya nih. Mbak Ju sendiri di rumah ya, udah ditemani kalian semuanya nih. Mbak Ju mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Terus pokoknya sampai dulu videonya Mbak Ju tak tunggu, moga-moga diparingi lancar segala urusan dunia lan akhirat, amin Allahumma amin. Pokoknya adungane donga yang terbaik untuk kalian semuanya yang sedang lihat, yang sudah lihat videonya Mbak Ju ya. Pesannya Mbak Ju pokoknya jangan lupa 5 waktu ya. Oke. Bahagia selalu ya teman-teman, oke. Terima kasih banyak ya udah menemani Mbak Ju pokoknya. Udahlah, oke lah Mbak Ju mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak nutuknya aku mau itu. Tak nikmati, oke ya.